Baik, sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS akan berjalan seperti biasa. Ini kerana ruang pembelajaran dan lokasi yang dijadikan tempat berteduh penduduk terjejas diasingkan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, rancangan itu merupakan sebahagian daripada persiapan dilakukan kementerian. Dalam ucapan saya tadi, saya sudah sebut beberapa perkara. Pertama adalah terkait rapat dengan dari segi sinergi dengan semua pihak, di pihak rentas agensi, NADMA dan jawatankuasa bencana yang telah pun kita awali daripada peringkat awal untuk memastikan sinergi ini terus berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah surat siaran kita yang telah kita keluarkan lebih awal Oktober untuk memastikan semua sekolah kita diberikan peringatan, khususnya sekolah-sekolah yang menjadi PPS. Ada 5,063 ya, sekolah kita yang telah pun diwartakan sebagai PPS, dan kita juga sedang bersedia dengan sebarang arahan. Lebih 5,000 sekolah di seluruh negara dijadikan PPS dengan 7 atau 8 daripadanya diwartakan sebagai pusat pemindahan kekal.